Assalamualaikum guys, hari ini aku mau bikin tutorial hijab turban pasmina dan segi 4. Oke, sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu di sini. Like, di comment, and di share. Oke, kita langsung aja ke tutorial hijab yang pertama. Tutorial hijab yang pertama ini, kerudungnya kita lipat jadi segitiga, terus kita taruh kayak gitu, kita taruhnya terbalik. Kita rapihin dulu kanan sama kirinya. Ini kita ikat biar kenceng. Terus dua kali belakang. Bagian kanan sama bagian kirinya, kalau kamu mau dipentul boleh, kalau misalnya ini dia kan boleh, lonjongnya sih bebas ya, mau modelan kayak gimana aja. Terus ininya kita putih dari udah deh. Terus kalian kasih aksesoris di kanan sama hijab kita yang pertama kayak gini, simpel banget kan? Oke, ini oke, kita langsung ke tutorial hijab yang kedua. Tutorial hijab kita yang kedua ini modelnya sama kayak tadi. Rapihin, terus kita bawa ke belakang. Kita bawa ke belakang, kita paliin di belakang. Kita paliin di belakang, terus kita masukin ke dalam. Thank you.
bakal dipakai ke bagian dalam terpas ini. Jadi si turbannya itu ada di sebelah kanan. Kalau mau sebaliknya tinggal diselipin di sebelah sini. Dirapihin aja ya. Udah kan? Simple banget. Ini bisa juga kalian pakai ke undangan, bisa terus ke acara-acara hangout lainnya. Oke, kita langsung aja ke tutorial hijab yang ketiga. Nah, hijab kita yang ketiga ini kita buat simpul di depannya. Apa ya namanya? Ya pokoknya adalah pendek aja. Masukin aja, jadi yang ininya tuh tampaknya ininya doang. Ada kayak bendungan di bagian depannya, terus kita selipin ke belakang. Taliin ke belakang, kita masukkan ke dalam. Ini tali ini keras, yang kencang supaya nggak lepas-lepas. Ini aku pakai kerudung yang modelnya licin ya, nggak tahu. Nah, kayak gini. Jadi deh, ada modelan di sini. Jadi modelnya lucu gitu. Bisa banget dipakai buat undangan, bisa banget dipakai acara-acara resmi lainnya. Lupa di subscribe, di like, di comment, and di share ke sosial-sosial media kamu yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.